Assalamualaikum dan selamat datang untuk video pada Aman Zokmair. Ini kita ada video ulasan untuk peranti Xiaomi Redmi Note 4G. Jadi sebelum kita memulakan ulasan ini, ada baiknya jika saya melakukan sedikit teka-teki sama ada anda boleh membezakan antara model 3G dan juga model 4G. Saya akan memutarkan peranti ini supaya lebih adil untuk anda meneka. Baik, kiri, kanan, bawah dan juga atas. Jadi saya yakin anda seperti saya, pada kali pertama menerima peranti ini adalah sukar untuk membezakan antara dua peranti ini. Ini adalah kerana pihak Xiaomi tidak meletakkan sebarang tanda untuk menunjukkan bahawa peranti yang anda pegang itu adalah model 3G ataupun model 4G. Jadi untuk memudahkan lagi dan meneruskan ulasan ini, sebenarnya model 3G adalah belah kiri dan ini adalah model 4G. Peranti masih lagi sama di mana skrin masih lagi 5.5 inci daripada keluarga LCD IPS dengan resolusi 720p. Pemproses yang diubah ialah daripada 1.7 GHz 8 teras kepada 1.6 GHz 4 teras daripada keluarga Snapdragon 400, RAM masih lagi 2GB, muatan dalaman 8GB dengan sokongan penambahan memori dalaman sehingga 64GB. Kamera utama 13MP masih lagi sama dengan flash dan mampu mengambil video pada resolusi HD penuh. Dan pada bahagian hadapan pula, jika anda perlihat di sini, ialah kamera sebesar 5MP yang mampu mengambil video pada resolusi 720p. Pada bahagian hadapan, peranti ini terdapat butang kapasitif untuk butang home pada bahagian tengah, butang menu pada bahagian kiri dan boleh melancarkan multitasking juga. Dan pada bahagian kanan, terdapat butang back. Melancarkan Google Now, seperti anda nampak tadi, hanya tekan butang home untuk beberapa saat dan ini dia, Google Now dilancarkan dengan cukup mudah. Antara muka masih lagi menggunakan MIUI ROM, iaitu MIUI versi 5.0, sama seperti model sebelum ini, tidak menggunakan versi 6. Tetapi sistem operasi kali ini menggunakan Android 4.4.2, iaitu KitKat. Untuk model 3G, ianya menggunakan Jelly Bean lagi. Dan kami sudah menerima model tersebut sejak bulan Julai yang lalu. Jadi selepas 5 bulan lebih kurang, peranti untuk 3G masih lagi menggunakan Jelly Bean. Kami tidak tahu mengapa tidak ada model KitKat. Jadi anda boleh lihat sebenarnya model KitKat boleh ada pada versi 4G. Kenapa model 3G tak ada KitKat? Kami tak tahu, pihak Xiaomi perlu menjawab kepada kami. Seterusnya, kami juga menyedari selain daripada perubahan spesifikasi yang baru kami sebutkan tadi, peranti ini lebih ringan berbanding dengan versi 3G. Kami tidak tahu apakah yang dilakukan, apakah perubahan dari segi manufacturing dilakukan oleh pihak Xiaomi, tapi memang terasa lebih ringan. Dan keringanan ini saya rasa sedikit sebanyak membuatkan memegang peranti inti lebih selesa jika dibandingkan dengan model 3G. Umum diketahui yang sebenarnya ada pada membaca ulasan kami pada model 3G, peranti ini adalah agak gemuk jika dibandingkan dengan kebanyakan peranti-peranti yang ada di pasaran sekarang yang masih lagi bekerja-kejar untuk menghasilkan peranti yang paling kurus dan paling nipis, seperti yang kita lihat pada Oppo R5 tempoh hari, sangat nipis. Tapi kami tidak kisah pun dengan peranti yang gemuk ini kerana pada pendapat kami, apabila peranti itu besar seperti ini dan ianya gemuk, adalah sangat senang untuk anda untuk memegangnya, sangat selesa. Ini terutamanya sangat penting bagi peranti yang punya rekaan seperti Redmi Note ini kerana ianya mempunyai bahagian belakang yang tidak bertekstur, licin, mudah tergelincir. Dia tidak seperti yang ada pada Note 4 yang menggunakan tekstur kulit pada bahagian belakang. Jadi apabila ianya besar dan gemuk seperti ini, memegangnya sangat selesa. Dengan sebelah tangan pun rasanya tidak ada masalah yang besar sangat. Jadi jika saya boleh buka panel belakang untuk melihat satu lagi perbezaan dari segi fizikal yang tidak kelihatan sekali kilas pandang. Okey, bahagian belakang ini jika anda lihat sekarang hanya mempunyai satu slot untuk SIM dan satu slot untuk penambahan memori dalaman. Peranti ini tidak seperti trend-trend peranti sekarang menggunakan SIM daripada saiz normal, bukan micro, bukan nano, normal. Dan agak jarang sekali kami sedari peranti-peranti di pasaran sekarang menggunakan SIM pada saiz normal. Tutup semula, menutup adalah agak mudah, hanya perlu snap dan segalanya tertutup dengan baik sekali. Jadi inilah fizikal peranti ini. Bahagian kanan masih lagi butang kuasa dan suara, bahagian kiri tidak ada apa-apa, bahagian bawah iaitu slot pengecasan micro USB 2.0 dan bahagian atas terdapat jack phone kepala jika anda menggunakan music.
Kami akan membawa semula peranti model 3G dan kami akan menunjukkan sedikit sebanyak perbezaan dari segi perisian. Walaupun kami katakan tadi kedua-duanya menggunakan MIROM versi 5, tetapi ada sedikit penambahan dilakukan oleh pihak Xiaomi pada model 4G. Jika saya boleh memasuki skrin tetapan, kita mulakan dengan perbezaan pertama, iaitu dari segi display. Apabila kami pergi kepada pilihan display, jika saya boleh tekan sekarang, tekan display. Yang kami sedari sekarang pada bahagian kanan, ya, kanan ingat ya, kanan ialah versi 4G, terdapat pilihan untuk color temperature dan juga saturation. Anda boleh memilih color temperature dan juga saturation screen. Ini pertama kali kami lihat pada TouchWiz. Tapi kini pada peranti Xiaomi sendiri sudah ada. Seterusnya dari segi sound, jika saya boleh pilih sound dan mentatalkan sehingga ke bawah. Pada versi 4G ada sebuah fungsi dipanggil ambient noise suppression, di mana apabila anda melakukan panggilan, terdapat active noise suppression untuk menghasilkan voice calling yang lebih clear tanpa gangguan bunyi pada bahagian belakang. Tekan balik sekali ke belakang. Kami akan pergi kepada bateri pula. Bateri juga ada satu lagi fungsi yang baru, di mana ada pilihan ketiga, di mana terdapat power setting. Anda boleh memilih setting untuk performance ataupun balance. Jadi jika anda mahu bateri lebih tahan lama, pilih balance untuk lebih kuasa, boleh memilih untuk performance. Bercakap pasal bateri, peranti ini masih lagi, kedua-duanya masih lagi menggunakan bateri 3100 mAh. Tiada perbezaan di situ. Tetapi kami sedari, walaupun peranti 4G ini, kita umum diketahui bahawa 4G menggunakan lebih banyak bateri berbanding dengan 3G. Sungguh pun dia 4G, tahap ketahanannya panjang sedikit. Jika pada 3G, pada penggunaan paling berat 3 jam 10 minit. Pada penggunaan paling berat pada mesin 4G pula, kami dapat lebih kurang 8 jam 45 minit. Jadi mungkin nampak setengah jam tak signifikan. Jadi kami yakin sebenarnya jika kami menggunakan Redmi Note 4G setakat 3G saja sepanjang hari, kami rasa kami mendapatkan hayat bateri yang lebih panjang, kerana 4G memang banyak drain bateri. Bercakap tentang performance, baiklah, perubahan daripada 8 teras kepada 4 teras mesti ada perbezaannya. Dan jika saya boleh paparkan sekarang sedikit benchmark, kami lakukan benchmark menggunakan AnTuTu, Quadrant dan juga FutureMark, dan kami sedari markah yang dicatatkan oleh Redmi Note 4G adalah lebih rendah berbanding dengan versi 3G. Tetapi sungguh pun begitu, dari segi real world, dari segi kegunaan harian, kami tidak nampak langsung perbezaan. Tataran masih lagi, kedua-duanya masih lagi lancar, melancarkan kedua-duanya masih lagi serentak. Jika saya boleh demo sekali lagi, 1, 2, 3, dua-duanya serentak. Jadi walaupun berlaku perbezaan dari segi pemproses, sebenarnya untuk kegunaan harian anda tak nampak langsung perbezaan yang ketara di antara dua peranti ini, walaupun berlaku perubahan prosesor yang sangat ketara. Baiklah, anda menonton video ini dan anda bertanya adakah berbaloi untuk memiliki Redmi Note 4G ini. Jadi harga jualan peranti ini adalah RM589. Ia RM589, kurang pada RM600, dan dengan pemproses yang boleh katakan decent, dengan kemampuan yang juga decent, kami rasakan ianya sangat berbaloi. Skrin pun 5.5 inci, kamera 300 MP. Kami ada mengulas beberapa peranti kebelakangan ini dengan spesifikasi yang lebih rendah, jumlah RAM lebih kecil, pemproses yang lebih kecil dan skrin lebih kecil. Dan peranti-peranti yang kami ulas sebelum ini dijual pada harga yang lebih mahal berbanding dengan Redmi Note 4G. Jadi kami tidak was-was untuk mengatakan peranti ini sangat berbaloi untuk dimiliki bagi mereka yang mahukan nilai wang yang baik untuk yang sedia dibelanjakan. Sangat mampu milik sehingga boleh dikatakan harga yang tak logik daripada Xiaomi. Jadi tahniah kepada Xiaomi menghasilkan peranti yang baik pada harga yang sangat murah untuk standard sekarang. Jadi sekiranya anda mahukan sebuah peranti tablet pada harga yang mampu milik dengan kemampuan yang boleh tahan, memang kami mengusulkan Xiaomi Redmi Note 4G. Jadi baiklah, ini adalah ulasan ringkas daripada kami di Amazon My untuk peranti ini. Jika anda mahukan lagi video daripada kami, sila langgani channel kami di YouTube dan baca ulasan ini di Amazon My. Jadi saya Abu Fin di sini. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian. Terima kasih.